Kondisi Reino Barak saat pergi ke dokter menjadi perhatian. Syahrini memamerkan momen saat sang suaminya diperiksa dokter. Ada apa? Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Syahrini dan Reino Barak selalu menjadi sorotan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Sebagai pasangan konglomerat, keduanya seperti tidak berhenti menimbulkan kehebohan hingga ramai diperbincangkan oleh netizen. Maklum saja, selain sudah terkenal semenjak melajang, popularitas Syahrini kian semakin bertambah. Apalagi sejak dirinya dinikahi oleh Reino Barak yang tak lain adalah seorang pengusaha muda sukses. Seperti yang terlihat, kala iparai Syahrini tersebut sedang memeriksa kondisi giginya di dokter. Ia pergi ke dokter sambil ditemani oleh Syahrini. Ya, Syahrini baru-baru ini pergi ke dokter untuk memeriksa kondisi gigi Reino Barak. Jumlah tenaga medis yang menangani suami dari Syahrini itu pun justru menjadi sorotan. Tak seperti orang kebanyakan, jumlah tenaga medis yang mendampingi sang dokter jadi sorotan. Ketika menangani gigi Reino Barak, tenaga medisnya berjumlah sampai 4 orang. Mereka dengan teliti mengamati berjalannya proses pengerjaan. Situasi kala menemui dokter gigi tersebut dibagikan Inces melalui Instagram story-nya yang kemudian dibagikan kembali oleh akun fanbase @sirp_official Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Tampak seorang dokter sedang menangani gigi Reino Barak yang merebahkan dirinya sambil didampingi oleh 4 tenaga medis yang mengenakan APD lengkap. Dentist O'clock, tulis Inces. Kehebohan para tenaga medis yang sibuk menangani gigi Reino Barak itu pun ramai diperbincangkan. Lagi di dentist. Biar senyumnya makin merekah ya Pak RB ya. Masya Allah, banyak bener yang liatin Pak RB. Asisten satu aja cukup deh kayaknya. Mak pada protes pasti. Sore guys, happy weekend, tulis admin akun IG @sirp_official. Pelayanan spesial yang diterima oleh Syahrini dan Reino Barak itu pun dinilai warganet terjadi lantaran profesi mereka. Status sosial mereka yang berasal dari kalangan Sultan pun tak ayal jadi perbincangan. Trihastu Tinora, beda kalau sama perawat yang menanganinya. NR-NR ini Sultan ditangani oleh banyak tim dokternya. Sultan mah, lah gue ke puskesmas cabut gigi cuman ada satu itu JG bukan dokter. Winov, Pastel, banyak BGT perawat yang dampingi PKRB, pasti setelah selesai menfoto bernyapa bersama Inces tentunya. Lia Muhlis 26, Masya Allah, Pak RB banyak banget tim dokter. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.